Karena prosesnya, kalau ibu bilang, iya, saya nggak akan suruh papinya Gwen ini ngelapor polisi. Kalau ibu bilang, enggak, dan enggak, saya akan perpanjang, biar semuanya jelas. Biar saya sekalian malu gitu kalau saya nuduh ibu. Yang mana? Ibu pilih yang mana? Kalau emang ibu iya, saya cash close hari ini, saya nggak akan, saya bilang, saya lebih takut Tuhan, Bu. Saya akan mengampuni ibu. Jujur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengampuni ibu. Sekalipun anak saya masuk rumah sakit, saya akan mengampuni. Saya nggak akan tuntut ibu. Nih, Bu, biar saya bilang enggak, tetap saja ibu nggak percayakan. Saya iyahin. Saya cuma minta ibu karena jujur. Takut benar-benar dari hati ibu. Karena saya tinggalin ibu di sini sendiri, jaga anak-anak saya. Ya, karena ibu kan udah orang sini, Bu. Kan ibu nggak. Lu udah cium ini, kan? Semalam lu cium botol yang sama, kan? Si. Apa, Bu? Apa lagi? Ya lah, Bu, mending ngaku aja. Iya, semakin cepat ngaku, iya, Pak. Kita gak akan berpanjang. Iya. Saya ini dalam Tuhan, Bu. Kalau orang dalam Tuhan, ibu bohong-bohongin, ibu main-mainin, pasti kebuka. Entah dari mana caranya Tuhan bukain ini. Iyalah, Pak. Saya bilang iya. Saya gak mau. Sejak kapan? Anjing saya, demi Tuhan. Kurang apa saya, Bu? Kalau anak saya mati gimana? Saya cuma minta saya punya karyawan setia, jujur sama saya, itu aja. Apa yang ibu minta saya usahain, Bu, sampai saya gak ada saya usahain. Memang sebasi itu mana temuan pro. Ini bukan masalah susu basi, Pak, ini susu yang bisa berobat. Kalau masalah susu basi, anak saya gak mungkin kena lambung. Campuran obat itu. Ini campuran obat. Udah proses dokter masalahnya. Ibu main campur, ibu gak tahu dosisnya. Apa, gak tahu, ibu kan gak tahu ini untuk dia. Umur berapa. Tahu-tahu dikasih. Kalau ketika Gwen, gerak tidur, tiba-tiba gak bangun, besok pagi tidur. Gak pakai banyak mata, pasti masuk polisi langsung. Masa kan lo kasih naruh gini ceritanya, Bu. Masa kan ibu. Siapa yang ngajarin ibu masukin itu? Ya gak ada yang ngajarin, Pak. Ibu juga saya gak tahu itu obat gunanya apa. Kalau ibu gak tahu obat gunanya apa untuk ibu masukin. Kalau ibu gak masukin. Itu masuk di susu. Sekarang gini, Isa gak menuduh. Isa gak menuduh. Kalau emang ibu gak menuduh. Capek, iya. Ayo kita berangkat. BAP. BAP itu bukan yang langsung masuk polisi loh, Bu. Kita ditanya. Saya ditanya, ibu ditanya. Gitu ya, Pak. Soalnya juga saya juga belum pernah berurusan sama polisi. Sama, saya juga belum pernah berurusan sama polisi, tapi kalau untuk BAP saya pernah. Karena kan saya sering dibohongin, Bu, sama pembantu. Ya udahlah. Kenapa kayak gitu, Bu? Saya salah apa sama ibu? Kok ibu bisa kayak gitu? Padahal ibu baru 3 bulan, ibu bilangnya sama saya, Bu, saya nanti dibetah-betahin ya, Bu. Saya pengen nanti suami saya punya motor, kita tabung-tabungin. Saya bilang, iya, Bu, tabungin ya, biar bapak bisa kerja. Demi Tuhan saya ngomong kayak gitu. Kita mau nyekolahin Jila Resta, tadinya kepikiran. Kita jujur aja loh, saya beneran? Orang tuanya apa omanya, opanya Gen mau niat bantu Mbak, mau nyekolahin loh, mau beliin baju, mau beliin tas, mau beliin semuanya. Tapi kok ibu begini jahat, kaget saya. Saya kok datang ke sini sama ibu kan beliin roti keju, beliin roti coklat. Tapi kita dijelekin. Tapi ibu dilekin. Saya diadu domba sama mantu saya. Iya, benar. Saya dibilang enggak becus. Ini dari bayi sama saya. Kalau saya enggak becus enggak gede anak saya tuh, enggak sedih gitu. Ya udah. Nah, saya heran kenapa ibu kayak gitu. Saya ada salah apa? Saya kaget juga gitu loh. Kenapa sih, Mbak? Kok begitu? Mungkin Mbak lupa. Biar bisa kerjaan kelihatan semua beres di depan saya, jadi ibu bikin anak-anak tidur gitu ya. Saya bilang sama ibu ada masalah, ngomong sama saya bisa bantu, saya bantu. Saya gak bisa bantu, saya bilang gak bisa bantu. Saya gak pernah marah sama ibu. Demi Tuhan kan saya gak pernah marah sama ibu. Saya gak pernah ngebatasin apapun sama ibu. Saya gak pernah ngebatasin makanan, minuman, apapun di rumah ini sama ibu. Tapi kenapa kayak gitu? Kenapa? Tadi ibu saya ajak sumpah pocong mau, Bu. Berarti ibu bohong ya? Ya udah. Nama agama ya Allah, Bu. Ibu bawa-bawa nama Allah, Bu. Saya ajak sumpah, ibu gak mau. Tadi jadi nenek bingung. Gak, diem, Cah.
Tadi saya jatuh bersumpah loh, Pak. Malu, Pak. Ayo, Bu. Kata saya ditantang bersumpah. Sekarang gini aja, Bu. Saya minta maaf ya. Atas ini. Minta maaf? Saya, apa, istri saya minta maaf. Itu udah jangan diperpanjang lah masalah ini, gitu. Kita lihat aja, Pak. Saya lihat juga cici saya gimana keadaannya. Saya juga kita buat nama bodoh. Saya udah baik banget sama Mbak. Saya sayang sama Mbak ini loh. Sampai saya bawa ingat anak Bapak. Saya dari rumah, Pak, beliin roti ya buat anak-anaknya Mbak. Ayo. Sampai ke situ, Pak, pikiran saya. Gini balasannya, Bu. Saya jadi kayak... Jadi kayak melihara ular, Bu, di rumah. Dikasih makan, tapi kok yang matok, gitu. Ibu nggak takut, tuh, sama dia. Jangan, Bu. Kalau bohong, jangan bawa buah yang di atas. Kualat, beneran. Kan saya selalu bilang sama ibu, saya nantian sama ibu. Nggak usah takut sama manusia, tapi takut sama Tuhan. Awas, Bu, saya mengurangi rasa hormat saya sama ibu. Ibu yang lebih dewasa daripada saya. Tapi saya bilang berkali-kali sama ibu, saya gak pernah mau nutup berkat orang. Saya gak pernah mau jadi orang. Kan saya bilang sama ibu, hidup baik itu susah, Bu. Jadi biar ringan gitu kerjaannya. Iya. Iya, Bu. Jadi biar ibu bisa ngerjain yang lain, ibu bikin anak-anak ini tidur gitu. Iya. Bagus, Bu. Bagus kalau kayak gitu, Bu. Saya sekarang minta maaf aja ya, Bu, ya. Pak, minta maaf ya. Intinya benar ya, Pak, ya. Istri saya, gitu. Jangan begitu di luar, Bu. Ingat punya anak. Cukup, Bu, bikin kelakuan begini, Bu. Kalau bukan saya gak begini. Saya mau bunuh, biar saya cium kok. Ibu juga begini, Bu. Bodoh. Pak, ini karena saya saja. Kalau orang lain, Pak, beneran, Pak. Nggak pakai banyak bacot, pasti diseret. Tolong, Pak, ingetin istrinya. Ingetin, Pak. Kerja jujur. Jangan nyuri. Jangan bohong. Dah, itu aja, Pak. Ibu ini ya, kecil-kecil sering ambil, Pak. Tapi kita diemin, Pak. Beneran. Makanan apa dia bawa pulang? Ya udahlah, mungkin buat anaknya. Karena kita ngerasa saya punya anak, Pak. Tapi kalau sampai dikasih obat gini... Saya jadi saksi ya. Saya mau tahu alasannya apa kalau emang ibu mengakui. Kalau ibu nggak mengakui, ibu masih bilang nggak melakukan. Saya tetap mau berangkat BAP malam ini. Iya, saya mengakui, Ibu. Saya tahu itu obat ibu. Karena... ini harus semua kerjaan selesai. Gret aja atau Gwen juga, Bu? Dua-duanya ya? Hah? Ibu hanya bisa jawab iya atau enggak, dan alasannya saya cuma minta itu. Karena di depan Pak RT. Gret aja atau Gwen juga, Bu? Gret doang. Kenapa? Gret rewel banget. Iya atau enggak? Berapa hari ibu ngelakuinnya? Mulai dari kapan? Hah? 3 hari yang lalu. Baru 3 hari? Yakin? Iya. Ibu ngelakuinnya baru 3 hari. Bu, lihat saya, Bu. Jawab. Iya. Benar, baru 3 hari. Iya. Jadi ibu cuma ngasih ke Gret. Baru 3 hari. Iya. Dari hari apa? Dari hari apa, Bu? Jawab, Bu. Dari Jumat kali. Jumat? Jumat itu dari pagi atau sore aja? Ibu pandangannya lurus ke sini, Bu. Jawab. Sore aja. Sore aja. Jumat sore jam berapa mulai kasih? Sebelum kita pulang. Kenapa dikasih? Kan sudah mau kita mau pulang. 3 hari berarti Jumat, Sabtu pas ada saya. Sabtu berarti pas ada saya, ibu juga kasih. Iya. Yakin, Bu, cuma segitu?
Itu penuh apa enggak penuh biasanya Bu kalau Ibu bikin? Apa? Itu penuh apa enggak penuh biasanya? Enggak, sendoknya itu kan segaris. Cuma kan itu kan segarisnya enggak penuh tuh kelihatan. Biasanya penuh segaris. Segaris ini penuh. Itu berarti 0,5 ya, Mi? Sekitar 0,5. 0,5 itu setahu saya umurnya bukan grade, Bu. Ibu baca di situ. Di situ ada, Bu. Ibu kalau memang enggak ngerti, bodoh gitu ya, mohon maaf. Jangan main asal kasih, Bu, nyawa orang. Bu, Tuhan. Aku pernah diajarin orang ya? Siapa yang ngajarin, Bu? Sekarang satu pertanyaan lagi yang terakhir. Yang ngajarin Ibu siapa? Mau masukin sih. Coba gimana masukinnya, biasanya? Segaris penuh, terus? Dimasukin. Abis itu? Dikocok. Dikocokin. Dra, Dra, Dra. Mana dia semalam ya? Udah gitu doang, Bu. Jadi setelah susunya jadi dikocok, baru ditambah ini itu Ibu kocok udah lagi. Bikin, terus masukin pakai obatnya. Pusing. Sama, Dra. Kayak yang semalam. Ya. Sama, bener ya? Enggak. Enggak. Pak RT juga udah cium kan tadi, cobain yang ini, Pak. Buat ini aja, Pak. Jadi kita enggak mau nuduh, ya, Pak. Bener sama ya, Pak? Sama yang dia yang tadi barang bukti ya, Pak. Itu, Bu, dari tadi.